Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bolo. Kali ini saya ada di Kanjuruhan Malang. Nah, di sini ada acara ini lho. Pesta Rakyat Malang Expo. Nah, ini ada traga ceper-ceper mau kemana ini? Ini ada acara Pesta Rakyat Malang Expo 2024 sama AN Promosindo yang biasa nyewa brewok buat DJ Tanti. Nah, ini juga tanggal 8 Maret ada DJ Tanti Bolo. Berarti hari ini. Dan coba kita lihat persiapannya di dalam seperti apa. Untuk DJ Tanti nanti malam. Kita masuk yuk. Keadaan Stadion Kanjuruhan hari ini. Oh, lebih ngonten loh ini. Traga ceper-ceper. Rekonstruksi Stadion Kanjuruhan masih berlangsung. Bazar-bazarnya ya di dalam tertutup sih ya. Ada loketnya. Soundnya kayak punya AN Promosindo sendiri lor. Ada kora-kora, termulem, banji jumping, macam-macam. Ini pintu masuknya. DJ Tanti, ada Rebellion Ross. Ternyata ditutup semua belum. Masih sepi mamring ya. Kayaknya malam rame ini. Oke wes. Untuk yang kanopi depan udah dibongkar ini. Sama hiasan yang merah-merah biasanya di sini udah dibongkari semua. Ini dikasih tiang panjang lagi, cor-coran. Ini kok gak dikasih payungnya ya. Full keliling no, terus dikedek no, kapasitasnya ditambahi, tambah sip deh. Waskita Karya BUMN. Oke Bolo, kali ini kita lihat karena nggak bisa masuk, coba saya pakai drone untuk melihat keadaan di dalam ini ya, barikade atau di dalam seng penutup dari AN Promosindo. Untuk keadaan panggungnya seperti ini Bolo, berwarna-warni, warna merah, biru. Untuk soundnya pakai soundnya AN Promosindo sendiri. Ini kalau nggak salah subwoofernya Supali, kemarin sudah pernah kita sepil waktu di ST ya, waktu di Harlah Sabilu Tauba kemarin. AN Promosindo juga keluar kemarin di sana full Supali warna biru merah, sama kayak pembungkusnya itu lor. Jadi ini kayaknya subwoofer di situ ada 1 2 3 4 5 6, kayaknya 12 subwoofer ini ya. Kiri kanan ada 6 subwoofer atau 12 box kiri kanan. Lalu line array-nya kayaknya model singlean lor yang digantung. Jadi seperti ini model panggungnya ya, berwarna-warni tapi warna merah biru yang dominan. Nanti malam live DJ Tanti di sini Bolo. Kayaknya ini ada sekatan juga. Ini sekatan kayak modelnya VIP gitu ya. Yang depan panggung VIP, lalu yang samping-samping panggung ini kayaknya yang reguler. Tiket kemarin infonya sih waktu DJ GA kemarin 20.000 tiket masuk.
kalau kali ini nggak tahu ya. Nah, ini tengah-tengahnya FOH, tempat operatornya. Oke, kayak gini penampakannya, Lur. Sementara di bagian sana ada genset putih satu. Ini full tertutup, jadi masuknya pakai HTM ini ya. Kalau parkir di wilayah Kanjuruhan sini 2000 biasanya parkirnya, Lur. Kalau masuknya mungkin HTM ada 20.000 mungkin ya. Itu pintu masuknya, Lur. Terus yang di sana juga tempat termulem tadi ya, tempat taman bermain dan UMKM, bazar-bazar. Nah, ini keadaan dari Stadion Kanjuruhan, Lur. Stadion Kanjuruhan kali ini yang bagian depan sudah dibongkari semua, dari bagian kanopi depan itu. Terus ini tribun VIP juga dibongkari. Semua tribun yang keliling juga dibongkar untuk bagian bawah. Jadi toko-tokonya sudah nggak ada. Nah, ini masih proses pembongkaran. Ini juga pemasangan beton-beton baru buat tiang kayaknya, yang di sebelah sini. Terus tiang bendera masih tetap. Lalu ada prasasti juga masih tetap di situ. Nah, ini tribun VIP sudah dibongkar total dalamnya ya. Kalau bangunan utamanya masih tetap. Sekarang kita coba lihat ke arah dalam stadion, Lur. Nah, ini ya keadaan di dalam stadion. Rumputnya sudah nggak ada semua. Nggak ada apa mati ini ya. Oh, kayaknya rumputnya anu, Lur, dicabut, Lur. Sepertinya rumputnya dicabut ini. Mungkin mau diganti baru ya, atau mungkin mau ditanam yang baru. Nah, ini di sini juga ada proses pembangunan tribun. Nah, ini proses pembangunan tribun VIP. Ada banyak pekerja yang bekerja di sini. Nah, ini dia. Lalu di tengah lapangan juga ada beberapa pekerja yang lagi nanam rumput. Nah, itu kayaknya nanam rumput itu. Kemudian lapangan atau anu ini, rute lari. Jalur larinya kayaknya sudah dicor semua. Cor apa aspal ini ya? Kalau dari hitam-hitamnya sih kayaknya aspal tuh, Lur ya. Entah cor-coran atau aspal. Yang jelas itu trek larinya sudah diganti. Coba kita ke sana yuk. Oh, tribun VIP-nya seperti ini, Lur. Penampakannya, Lur. Untuk atapnya sudah nggak ada. Mungkin ini nanti dipasang kursi yang baru. Kemudian untuk tribun ekonominya juga habis dibenahi juga kayaknya ini. Tuh, tribun ekonomi. Lalu di area samping trek lari juga masih proses ini dibenahi juga ini. Saluran irigasinya juga dibenahi. Oke. Untuk tribun ekonomi enggak banyak perubahan sih ya. Kayaknya ditambal-tambal yang rusak-rusak itu, dicor lagi. Ya, ini katanya sih nanti standar FIFA untuk apa namanya ini,
dibangun ulang. Oke, tribun ekonomi masih belum ada perubahan yang signifikan. Nah, di sini terletaknya pintu 13. Ini ya. Di sini letak pintu 11, 12, 13. Tragedi Kanjuruhan. Yang pintu sebelah selatan ini, Lur. Dan untuk lampu penerangannya juga sudah diambil. Kalau dulu kan lampu penerangannya kayak itu yang lebar, bulat-bulat gitu, gede-gede. Sekarang diganti kayak LED kotak kayak gini. Ini lampu penerangannya kayak full LED kotak-kotak ini, Lur. Kalau dulu bulat-bulat gitu lampunya. Sekarang sudah ganti kotak-kotak. Nah, di sana ada kolam renang yang warnanya hijau lumut. Kayaknya nggak dibersihkan ya. Wah, ini masih banyak para pekerja yang membenahi di area tribun ekonomi. Ini lapangannya sudah mulai ditata ulang lagi, Lur. Ini rumputnya mungkin diganti yang baru. Sudah full tanah semua itu. Oke, ini keadaan Stadion Kanjuruhan setelah hujan deras barusan. Untuk patung singa masih tetap ada di situ sebagai monumen peringatan tragedi Kanjuruhan. Nah, ini ya. Ini misalkan kereta Indonesia cekson di sini, hasilnya masuk ini ya. Tiga kereta cekson di sini masuk sekali ini, Pak. Tapi ya entah gimana nanti. Tiga kereta katanya bos BP Audio setelah hari raya akan tampil mengguncang Malang lagi, Lur. Oke, bagi bolo-bolo pecinta horor, pecinta DJ Tanti yang mau merapat nanti malam di Stadion Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, monggo merapat ini, Lur. Panggungnya seperti ini. Tiketnya mungkin 20.000 ya, ATM-nya. Oke, sekian bolo. Untuk infonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.